karena kita yang namanya ada masalah apapun, terutama dari masalah seperti ini kan, kita pasti larinya bukan ke orang tua, ya, tapi kita larinya juga ke dosen, ke minta bantuan. Iya. Nah, terus yang terakhir nih, Mbak Fira. Iya, gimana Pak? Sekalian terkait dengan poin yang terakhir saya sampaikan. Masukan saran Mbak Fira kepada adik-adik kelas Mbak Fira yang besok akan melakukan KKN, ber-KKN, bila mana situasinya juga sama. Nah, persiapan apa yang mereka harus persiapkan? Entah itu hatinya kayak harus dipersiapkan lebih kuat lagi, lebih lapang dada lagi, atau apa yang harus mereka lakukan? Mungkin itu bisa menjadi share pengalaman dari Mbak Fira. Oke, mungkin buat kalian adik-adik tika besok yang mungkin semoga sih tidak merasakan, semoga keadaan juga lebih baik ya Pak ya. Ya cuma kalau misalnya nih besok merasakan keadaan yang sama, kapanpun itu, kayak gitu. Pertama, teman-teman harus lebih tanggap terhadap pengumuman apapun itu Pak. Pengumuman apapun itu, karena yang namanya KKN dan magang dan PPL atau yang lainnya itu kan waktunya tidak jauh berbeda. Betul. Dan tidak jauh jauh dari bulan itu, dari tanggal itu, ada seperti itu. Ada batasan waktu. Iya, betul. Nah, gitu. Nah mungkin teman-teman lebih tanggap aja sih terhadap informasi apapun itu dari kampus, kayak gitu. Okay. Dan setiap informasi itu juga harus teman-teman saring dulu, jangan langsung di kayak, waduh, ini bener nggak ya? Wah, ini harus ini. Aku belum persiapan apapun nih, kayak gitu. Yang ada nanti teman-teman insecure, betul, kaget, kayak betul gitu. Sekali. Iya, mungkin teman-teman lebih tenang aja nanti menghadapi tentang pengumuman apapun itu atau ya, informasi apapun, kayak gitu. Okay. Karena memang yang namanya kampus itu kan juga banyak banget pihak kadang-kadang yang memberikan pengumuman, tapi itu ternyata hoax ya Pak. Itu yang jadi masalah itu. Ya, ternyata media, hoax ya. Betul ya, ternyata itu bukan dari pihak kampus gitu, tapi atas nama kampus gitu. Mungkin teman-teman juga lebih menghadapinya dengan santai kayak gitu, dan lebih mempersiapkan apapun itu kayak gitu, dan komunikasi dengan dosen, dengan teman, dengan siapapun itu yang ada di kampus itu lebih di apa ya, lebih di lebih sering aja gitu Pak. Okay. Karena kita yang namanya ada masalah apapun, terutama dari masalah seperti ini kan, kita pasti larinya bukan ke orang tua, ya, tapi kita larinya juga ke dosen, ke minta bantuan sendiri. Iya, ke lembaga. Okay. Ke teman kayak gitu, karena mungkin teman A sudah mendapat informasi tapi ternyata saya belum dapat. Terus. Itu yang sering tuh kayak gitu Pak. Ya, intinya gitu. Mungkin yang pertama kita lebih apa namanya memperhatikan ya, komunikasi agar semua informasi itu clear. Tuh. Ya kan, tidak ada lagi salah persepsi. Jadi kalau salah persepsi itu kita melakukan terjun salah, bingung sendiri nanti. Betul. Tidak sering harapan. Yang kedua ya, mungkin ya bisa wise lah ya, lebih bijaksana aja ya kita. Betul. Menyikapi apapun yang kita hadapi. Yang penting segala sesuatu kalaupun sudah harus kita hadapi, ya adanya cuma kuncinya dilakukan, iya, dijalani, bukan dengan menghindar. Ya, iya betul. Ini itu tidak jadi kunci, tidak menyelesaikan tidak masalah. Tidak menyelesaikan masalah. Kalau menghindar. Ya, apapun itu harus kita lakukan, jalani dan harus selesaikan. Jawabannya di akhir. Betul. Kalau saya berhasil menyelesaikan, berarti saya bisa memecahkan masalah ini. Maksimalkan keadaan nah, yang ada, pokoknya. Dari segala sesuatu pasti ada kelebihan kekurangan, akan jauh lebih bagus hambatan dijadikan sebuah pelajaran, hambatan bisa dijadikan sebuah peluang, hambatan bisa dijadikan sebuah kelebihan. Ya. Jadi mungkin berpikirnya agak dibalik ya, bukan berarti jalannya harus pakai tangan, pas bukan. Mindsetnya sedikit harus diputer. Oke, okay. Itu teman-teman sudah cukup panjang nih kita ngobrolnya sama Mbak Fira. Sekali lagi, kalau main ke Banyumas jangan lupa, beliau ini punya banyak referensi karena beliau kan Bekayune Banyumas, pasti punya banyak referensi. Sayangnya saya belum bisa ke sana. Kalau saya ke sana ya pasti yang saya todong dia salah satunya ya. Siap Pak, saya siap. Saya orang pertama yang siap menemani Bapak jalan-jalan. Nah, yang kedua, jangan lupa kalau ke Jogja hendak menikmati salah satu lingkungan yang cukup asri sambil ya mengenang masa lalu ataupun menikmati suasana, datang ke Warung Beli. Betul. Ya, tempatnya cukup ekstrem.
eksotis, gak akan nyesel kalau teman-teman kesini. Mau mencari oleh-oleh, di sini juga punya. Tuh. Gak cuma makan doang. Nikmatin suasana, di sini tempatnya. Ya kan? Mau buat acara juga bisa di sini. Asal banget. Tadi yang jelas. Satu poin yang saya saran, jangan tempat seindah ini cuma dibuat untuk mengenang mantan. Karena kalau asli kayak gini terlalu ya Pak, ngalamun terus lama-lama jadi inget mantan ya Pak. Aduh bahaya itu. Mantannya Pak. Berapa sih? Aduh Pak, mantannya Pak. Teknis. Aduh, ini lagi seru-serunya ngomongin mantan loh Pak. Kayaknya memang tidak ditakdirkan iya, untuk membicarakan mantan gitu ya Pak. Ya, walaupun sedikit seru gitu ya Pak. Karena saya pas kemarin sama istri saya kalau ngomongin mantan. Oke gitu teman-teman, silakan pantengin channel ini ya, channel yang sangat sederhana. Kita cuma ngobrol receh doang, nggak berat-berat lah ya. Tapi semoga dari obrolan ini bisa dimaknai positif, baik, sehingga yang baik itu diambil, yang buruk, yang jelek ya buang jauh-jauh, termasuk mantan. Oke. Mantan lagi ya. Ya Mbak Fira, kita post. Ya, okay. Saya belum bisa janji nih kapan kita post ya di channel saya. Nanti saya izin ini untuk kita post dan siap. Juga nanti IG-nya Mbak Fira bisa teman-teman pantengin. Dikala ini nanti besok sudah post, siapa yang mau nge-follow, siapa yang mau berteman dengan Mbak Fira silakan ke depannya. Ya. Okay. Terima kasih banyak atas ngobrol recehnya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore. Sore semuanya, semoga bermanfaat.